Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis cluster non-hierarki menggunakan metode K-means cluster di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam analisis cluster non-hierarki. Analisis cluster bertujuan untuk mengelompokkan suatu objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok. Sehingga, objek yang terletak di dalam satu kelompok akan mempunyai sifat yang relatif homogen atau sifat yang relatif sama. Nah, salah satu metode dalam analisis cluster yaitu analisis cluster non-hierarki atau biasanya disebut dengan K-means cluster atau C-means. Pada metode K-means cluster, jumlah cluster yang diinginkan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah menentukan jumlah cluster, baru dilakukan proses pengelompokan. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam analisis cluster non-hierarki atau K-means cluster, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Dan langsung saja, saya akan melakukan analisis cluster K-means. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Classify, selanjutnya pilih K-means cluster. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Masukkan responden ke label cash buy, lalu untuk kripto sampai saham, masukkan ke kolom variabel. Nah, selanjutnya untuk number of cluster, kita ganti angka 2 dengan angka 3. Nah, tujuannya ini untuk membentuk 3 cluster. Selanjutnya, pilih save, lalu checklist pada cluster membership, lalu continue. Selanjutnya pilih option, checklist pada ANOVA tabel dan cluster information for each case. Lalu continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output dari analisis cluster K-means. Nah, untuk tabel acuannya atau output acuannya pada tabel cluster membership, selanjutnya tabel final cluster center, lalu tabel ANOVA dan tabel number of cache in each cluster. Nah, untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF. Nah, di sini ada analisis output SPSS untuk tabel final cluster center. Untuk cluster 1, berisikan dengan emas dan saham. Nah, ini cluster 1. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dari tiap cluster. Nah, contohnya untuk saham, nilainya 4,17. Untuk cluster 1, cluster 2 3,77 dan cluster 3 3,31. Nah, berhubung cluster 1 memiliki nilai tertinggi, maka untuk saham masuknya ke cluster 1. Lalu untuk cluster 2 berisikan dengan kripto. Nah, ini ya. Dan selanjutnya untuk cluster ketiga berisikan dengan deposito, reksadana dan obligasi. Nah, selanjutnya ada tabel ANOVA. Nah, untuk analisis outputnya, semua instrumen investasi memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, ini ya, yang sudah saya kasih warna kuning. Maka, bisa diartikan bahwa semua instrumen investasi dapat digunakan untuk membedakan tiap cluster. Nah, jika ada yang memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka instrumen tersebut atau variabel tersebut tidak layak masuk ke dalam suatu cluster. Nah, yang dipakai yaitu instrumen atau variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk tabel number of cache in each cluster. Di sini cluster 1 berisikan 18 responden, yang artinya ada 18 responden yang masuk ke dalam cluster 1.
Lalu untuk klaster 2 ada 31 responden. Dan yang terakhir untuk klaster 3 ada 51 responden. Nah, pertanyaannya responden mana yang masuk ke dalam klaster 1, klaster 2 dan klaster 3? Nah, kawan-kawan semua bisa mengecek pada tabel klaster membership. Nah, contohnya ini ya. Responden 1 masuk ke dalam klaster 1. Responden 2 masuk ke dalam klaster 1. Responden 3 masuk ke dalam klaster 3. Responden 4 masuk ke dalam klaster 1 dan responden 5 masuk ke dalam klaster 2. Nah, begitu juga seterusnya sampai responden ke 100. Nah, responden ke 100 masuk ke dalam klaster 3. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis klaster K-means di program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.